Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya Nopen Novel. Sudah sering upload karena tahu YouTube banyak duitnya. Jadi ceritanya ini saya udah sampai di Semarang lagi, Bosku. Setelah perjalanan panjang dari Jakarta ke Semarang, saya udah sampai di Semarang. Ini udah sampai di hotelnya. Aduh. Saya syuting lagi bareng Livi Renata, Gabriel Prince dan Mas Jeffrey Nicole dan yang lainnya. Karena ada utang SIM. Harusnya kemarin udah selesai syutingnya 4 hari, tapi ada beberapa scene yang belum di-take. Akhirnya mengharuskan kita ke sini lagi. Alhamdulillah tadi perjalanan lancar dari Jakarta ke Semarang. Saya menggunakan kereta api Argo Sindoro. Nah, kereta api itu 5 jam dari Jakarta ke Semarang. Nah, tadi saya dijemput sama Mas Didi, driver yang disiapkan khusus untuk jemput saya. Nah, ini udah sampai di hotel. Ini Livi mau ngasih saya kopi apa? Teh. Apa? Kamu ngasih aku. Ini kopi dari mana? Itu ID sponsor kemarin. Oh, yeay. Kamu disponsori sama Cappuccino? Iya. Wah. Join deh. Ratusan juta nih budgetnya nih. Ratusan juta ini Mas Prince. Ini kopi endorse. Gak boleh karena kamu gak di ini ya. Gila, enak banget ini sumpah guys. Enak. Pak, kata Mas Prince gak enak. Jujur, ini tuh enak banget. Jadi ceritanya gini, ini tuh rasanya tuh ada kayak ininya loh, like this topping, dan topping ini tuh bener-bener bikin super good. And ini rasanya bener-bener kayak Starbucks. Mulutmu itu. Serius? Aku belum nyoba kok. Coba dulu. Aku bikin dulu. Kalau misalnya enak beneran, aku ngomong enak. Kalau nggak enak, aku nggak enak. Ya, oke. Soalnya kan kamu tender. Jadi ya, no. Ya. Ulang, ayo langsung tag lagi. Ya. Coba. Ayo cobain. Ya, udah? Ya, udah. Livi, wow, enak banget Livi. Meskipun belum aku masukkan ke dalam gelas, aku udah tahu ini bakalan enak. Karena, kenapa aku kamu kukul? Oh, you nge-vlog? Nge-vlog aku. Halo. Nge-vlog. Nih, aku dapat kopi dari Livi. Jadi Livi dapat endorse dari ini. Cappuccino. Kopi ini Cappuccino ki ratusan juta ini apa kontraknya? Kontraknya ratusan juta. Saya cuma dikasih 3 saset. Livi dapat ratusan juta, saya dapat 3 saset. Ini Mas Prince. Livi ada kontraknya, kita cuma dikasih 3 saset. Tapi, apa lu? Terima kasih Livi. Ini saya tadi satu udah buat Prince, satu buat you, ya. Satu buat Ombrana. Tadi enak banget ini kopinya. Saya udah nyeduh kok, enak banget. Asoy. Kopi terenak di dunia adalah Cappuccino. Paling enak di semesta. Kayak bayi. Siapa kayak bayi? Pacaran terus dia. Mereka pacaran terus. Cobain rasa kopi. Ya ini mau ku coba di sini. Ayo cobain kopinya. Kopinya di sini ku coba. Tapi aku naruh aku dulu. Bikin video YouTube gitu dapat adsense-nya sendiri. Sendiri aku Mas Prince. YouTube-ku dulu adsense-nya 90.000 Mas Prince. Per bulan. Terus 300.000 baru bulan-bulan ini aja. Karena sering upload. Enggak, itu aman Mas Prince. Enggak akan jatuh ya. Kalau misalnya enggak disenggol. Livi Renata, jadi aku nggak jadi bikin kopi bubuk, padahal di sini ada kopi bubuk. Aku langsung bikin kopi yang dikasih Livi, Cappuccino. Seneng banget nih aku akhirnya ketemu lagi dengan Mas Prince dan Livi, karena kalau misalnya nggak ada film ini, mungkin aku nggak ketemu mereka karena jadwalnya padat sekali dan susah ditemui. Jadwalnya full syuting, full brand. Kita bikin dulu guys, kopinya kita bikin dulu. Wow, enak banget. Asoy, untuk Cappuccino saya juga bisa loh bikin video-video endorse itu. Pasti saya bikinkan yang spektakuler. Livi, abis ini ada film lagi sama Mas Prince, saya belum tentu. Aku nggak kamu ajak Livi ya, main film lagi ya. Hei, ajak kok, ajak. Masa tau nggak? Interview jangan mau sih belum. Jangan. Kan kamu belum main di. Iya. Kayaknya ya. Makasih ya. Kamu udah mau ajuin nama kamu. Makasih ya. Iya. Atau pukulin dulu. Dah. Seneng nggak lo? Alhamdulillah ya Allah. Buat 5 kok kalau.
gimana kemarin pas Livi nyamperin kosnya Mas Robby, aku harus udah tentu aku gak bisa. Sumpah lucu banget. Livi kan anaknya Sultan, kehidupan glamor, datang ke tempat kumuh lucu karena aku sampai muntah-muntah loh, nggak kuat, ketawa terus loh. Hasilnya lucu banget ya. Terus tak ajak nongkrong di Warmindo, warung-warung itu. Kan waktu itu kita bikin video di situ yang kita habis syuting di Bandungan sama Mas Jeffrey, itu kan di warung loh. Tapi kata orang kurang warung, masih tergolong elit katanya. Terus di warung dekat kosku lucu banget. Kok bisa dia di warung pesan omelet? Abisnya di menunya ada pesan omelet, masa nggak pesan? Enak banget sih, sumpah Mas Lin, enak. Betul kan? Enak. Enggak bohong lah, enak. Rasanya ini kayak susu kental itu. Kafe itu. Makanya datang. Mau beli makanannya? Matur nuwun apa ya? Terima kasih. Kamu kasih tips tadi ya? Enggak. Ini di mana ini? Hotel apa ya? Hotel apa ya? Bukan. Ini di Atas. Nah, mana tadi kuncinya? Nama apa? Hotel. Salah tiga. Kita lagi di salah tiga. Salah berapa? Salah tiga. Kok bisa sih kita bertiga kehilangan sesuatu? Gak tahu. Sumber absenku, HP-nya langsung miring dong. Sumber absenku makan. Woi, aduh harus direkam ini. Absen besar, absen jumbo. Cie, tolong dipotong, ditaruh TikTok, dikasih sedak-seduk lor. Tolong tadi ding. Sinematik sumberacanku. Aduh, kursinya jatuh, terlalu excited. Coba. Kamu aku udah kenyang. Sumberacanku, sinematik. Sumberacanku. Keliling kamera drone. Kamera drone dari atas. Sumber absenku makan, guys. Sumber absen dari jauh. Kamera dari jauh sumber absenku. Alhamdulillah dapat semenit. Dah cukup. Dah. Tadi belum ada openingnya Mas Prince. Ini harus cobain. Ini siapa yang beli tadi? Kamu. Aku udah kenyang aku lihat. Serius. Mas, udah aku serius. Kalau nggak cobain nggak boleh masukin itu. Ya udah, aku cobain. Ini tapi sendoknya nanti bekasku, jangan. Sendok kali itu, nggak pakai punya kan? Dah, kamu aja, kamu makan nikmatin aja nanti bekasku, nanti kamu terinfeksi virus kemiskinan, ya. Kak, udah pak. Lucu nggak tadi virus kemiskinan lucu nggak? Tapi matiin pak, sumpah. Udah ya, matiin ya. Udah mati guys. Durasi, lebih durasi. Lagi aku merokok lagi cukup. Makasih ya. Satu menit. Yang malu, masih ngerekam. Aduh, aku nambah durasi bentar. Mas, assalamualaikum, masuk vlog boleh? Mantap. Gimana rasanya jaga malam yang tamunya Livi Renata, Mas? Mantap, cantik banget. Cantik banget, Mas. Yeah. Gabriel Prince. Yeah. Korea banget ya, Mas. Yeah. Alhamdulillah. Keren. Kamu tapi nonton ini Livi Renata di mana, Mas? Dari awalnya brand ambassador alter ego ya. Wih. Terkenal bro, brand ambassador alter ego. Ya, kalau Mas Prince penyanyi kondang dia, ya. Superstar. Superstar. Kalau Mas Nopa? Aku itu yes jaga Livi aja, pawang, cuma pawang. Ini jaga dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Ini baru berangkat Mas jam 11 sampai jam 7 pagi. Oh shift malam ini? Iya. Oke Mas, siap Mas. Semangat bekerja Mas ya. Iya. Asoy. Namanya siapa Mas? Mas Yoka. Mas Yoka. Iya. Oke Mas Yoka. Sehat-sehat ya. Oke, makasih. Nyek. Livi mau pergi. Guys, Livi mau pergi.
Livi, ini langsung upload malam ini. Langsung upload malam ini. Langsung ku upload malam ini. Oh iya. Iya. Iya, nanti aku ngedit habis itu ngupload terus tidur. Iya, ku edit di InShot. Ya, Om Ana, makasih ya. Semakin kamu lama jalannya, semakin panjang durasi. Ting dung. Udah 10 menit ya? Ya, 10 menit Mas Prince. Ini di sini ada wayang, guys. Mana? Ada wayang. Ada di oh, ada nasi gorengnya, Pak. Ada enggak? Enggak bisa. Om Ana. Mau ada Om Ana kembali, Bro. Om Ana ini main di vlog, Mas. Udah aku. Om Bana, istirahat biar istirahat Mas Om Bana. Sampai ketemu besok Om Bana. Sampai ketemu jam 5 ya. Iya, siap. Jam 4 aku bangunin kamu. Siap Om Bana. Iya, oke. Okay. Dadah. Selamat istirahat. Bisa tadi yang bilang apa? Enggak ya orang gitu? Iya, gue bilang gitu. Enggak ya orang gitu? Enggak gitu, enggak. Enggak. Enggak gitu. Gue bilang, beneran. Besok aja, besok aja. Besok kan mungkin gak mau. Aduh, enggak mau. Enggak, enggak denger. Enggak ada kata gak mau di dictionary, I thought. Ya berarti, you. Dek. Dek. Ayo, kelanjutan gue apa ya? Kopok. Gue pengen kopok dah. Nah, di besok syuting pagi, guys. Pa. Sekarang udah pada di kamar semua, guys. Ini waktunya tidur karena besok pagi harus syuting. Banyak scene yang harus di-take. Dan ini karena baru 12 menit, saya akan kasih tambahan durasi ketika saya tadi berangkat ya, karena ini pasti yang nonton banyak karena ada livinya, jadi kita tambah durasinya. Sayang kalau sedikit aja. Duh, adsen jumbo ini. Makasih ya dan nonton, love you, la 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 la. Jadi ceritanya ini mau berangkat ke Semarang, bosku. Sudah digambir diantar sama Andi Nur Prabowo tadi. Oke, sudah di stasiun. Nanti lanjut lagi ya. Ini mau nyetak tiket. Sudah selesai. Sudah selesai. Waktunya masuk ke kereta. Benerin sepatu dulu, ini enggak enak buat lari nih. Sepatu kondisi begini. Aduh. Mas. Wes. Masuk vlog lu. Hati-hati, guys. Asoy. OTW Semarang. Tawang, Semarang Tawang. Numpak Argo Sindoro. Ngudut sih lur. Ngerokok sih, ngudut sih. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Nanti lanjut lagi. Seono 5 menit lumayan kayak ngudut. Gimana? Masuk ya vlog ini. Asyik kan. Ndokku kuat le. Aduh. Jadi ini lagi di kamar, enggak tahu mau ngapain. Mau tidur juga belum bisa. Ini ada 2 bed. Harusnya ini ngajak temen nih, karena saya saset-saset sendiri aja ini, harusnya ada temennya. Ini sejatinya sudah mulai dingin, AC udah sih dimatiin. Mau tidur, besok pagi malah gak bisa tangi, bahaya, kerinan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Love you, love you, love you. Sejatinya untuk beberapa hari ke depan saya akan bikin vlog sebisanya, karena habis ini saya mau setelah syuting ini, besok malam langsung cabut ke Malang syuting di Bromo. Nah, untuk vlog kemungkinan akan berkurang kuantitinya karena fokus utamanya adalah bekerja lur, kerja sih ya. Vlog kan hobi toh, ngawur-ngawur ngene iki. Jadi fokus utamanya kerja, jangan sampai kerja yang utama terganggu karena vlog-vlog begini. Yo wis supporte lur, muga-muga asoi lah. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Mantap.